Hola, 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 hola. Makan bareng lagi yuk sama aku dan si cowok ganteng Ibnu Jamil. Kita mau unboxing kepiting dengan bumbu yang endul pisan. Yuk, aku intip prosesnya dulu, guys. Menu pertama kita ada mimin belenger lada hitam, guys. Wow. Ada kepiting kerang dan juga jagung. Nah, pertama-tama kita tumis daun jeruk, bumbu halusnya dan bumbu lada hitamnya, guys. Tumis, tambahkan air dan tepung maizena, aduk-aduk lagi. Baru masukin kepiting dan jagungnya, guys. Aduk-aduk-aduk dan biarkan bumbunya menyerap sampai ke sel-sel kepitingnya, guys. Terakhir, tambahkan kerang juga deh, biar makin lengkap. Aduk-aduk, lalu plating deh, guys. Di sini kita pesan mimin kerang saus padang juga nih John. Tumis daun jeruk dan bumbu saus padangnya sampai harum. Tambahin air dan tepung maizena, aduk-aduk-aduk biar makin champion. Kasih juga saus tiram. Baru deh masukin kerangnya John. Aduk-aduk-aduk-aduk, masukin juga jagungnya dan tunggu deh sampai bumbunya bersatu padu. Kemudian kita plating John. Ya John, kepiting mimin John. Asli John, ini luar dari tadi udah menggoda guys. Kita John. My love, ini alangkah baiknya makanya kita amprakin guys ya. Disebor, coal belawak guys. Okay. Nah, lihat guys. Are you ready my love? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. Oh my guys. Lihat guys. Lihat kebunku, enggak. Lihat dengan seafood. Iya. 1 2. Wui wui wui. Jujur, ini sih guys, my like banget ya. Ini guys, kepitingnya tuh, yeah. Lihat ini benar-benar utuh banget. Dan dia itu guys di sini konsepnya dia sehari habis, ya. Dan ini juga ya online ya, John. Bener. Ya. Bisa John? Aduh, lu matahin kepiting aja nggak bisa, bener. Matahin hati orang aja bisa. Jago lu. Oke ya. Nih guys, lihat kepitingnya juara banget. Nih, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. John, ini sih champion asli. Kepitingnya benar-benar fresh dan dagingnya tebel abis. Kepitingnya benar-benar fresh banget. Ini tuh nggak kopong sama sekali dan gak amis. Tapi kali ini amis yang ada, tapi justru nikmatnya. Nikmatnya luar biasa. Sama, aku suka banget sama bumbu lada hitamnya. Bagaimana dia nggak terlalu pekat, guys. Langsung kita giring kerang ini, nih guys, ke dalam mulut. Dan apa yang terjadi? Coba kita lihat, John. Berlakon, John. Endol. Bismillahirrahmanirrahim. Gue suka pedas John. Ini John, tambahin dikit. Wow, tambahin John. Uy, wow. Guys, jujur ini warna-warni banget. Bukan cuma merah, ada hijau juga. Parah. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, please don't try this at home. Kerangnya juga nggak main-main guys. Lanjut blendingkan ke mulut biar perut ini bahagia banget guys. Ini John, champion John. Okay. Ketiga bumbu lada hitamnya ketemu irisan cabe potong ini, mereka lebih rame lagi rasanya, lebih sumringah, lebih pokoknya udahlah. Makan aja. Gua nggak bisa ngomong, speechless. Kepitingnya diseruput-ruput kayak begini, bener-bener nggak bisa berpaling guys. Ini endol surendol, pakai endol munah guys. John. Oh my guys, juara sih dia. Enak kan?
segar kan? Manis gitu ya. Cara makan kerang buat gua adalah begini nih. Tuh, bumbunya udah penuh. Yes. Suruput emang paling benar, guys. Lihat. Ini kerangnya, kerang hijaunya juga segar banget. Best. Nih. Guys, ya. Sekali gigitan, kerangnya langsung melepaskan diri ke mulut aku, guys. Kerangnya sekali gigit langsung ambiar banget di mulut. Perpaduan kerang fresh dan bumbunya champion banget. Oke, buat teman-teman di rumah yang sekarang juga lagi mungkin sedang makan seafood, yes, atau makan apapun, langsung sekarang ambil nasi. Ambil nasi kayak kita ya, guys. Yuk, langsung. Nasi dong. Nasi. Taruh tengah sini, John. Nih. Nih. Nah, wih, ini barbar banget loh, John. Juara sih. Oke, John. Nih. Langsung aja. Cuminya kita tubrukin di sini. Ada kerangnya juga. Cuminya. Tuh, guys. Wih, nggak gulawing, sayang. Wih. Oke, buat teman-teman juga nih yang di rumah. Lihat, John. Ya, sikat, John. Sikat, John. Apalagi, John, dan gol. Mantap, John. Gokil. Hakiki, John. Nih ya. Langsung aja tubrukin kerangnya ke nasi, John. Ah, ini gokil. Beh, ini champion. Sikat, John. Aku paling gak bisa kalau ngelihat makanan enak gak dipakein nasi kayak begini nih, guys. Lanjut. Ini sih kacau banget, guys. Ladanya bener-bener ampun-ampun. Aduh, Gusti. Tapi ya, John. Lo, ini gue jamin ya. Ketika kita cuma makan bumbunya doang, bener. Itu nikmatnya itu nggak kalah. Yes. Tapi apalagi lu temuin dengan cabenya ini, cabai pedas, rawit, John. Gila, John. Jujur, makin, John, ini makin pedas. Kaya rasanya, John. Nyuna. Ancaman stabilitas lini pertahanan dan juga kelaparan Anda ini akan terjawab dengan bener indah ketika banget. Anda memasukkan nasi ini dan juga beserta makanan-makanan ini langsung ke dalam mulut Anda. Wui, 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 wui. Ini cumi dan udang kalau udah ketemu nasi, enaknya jadi naik level, guys. Buat yang penasaran makanan champion ini ada di mana, langsung aja on the way dan follow Instagram kita. Yuk, di @bikinlapertransTV. Semua info ada di sana. Sikat, John!